Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang MIUI, guys. Oke, ini tentang aplikasi yang ada di sistem operasi MIUI. Oke, di bulan kedua tahun 2023 ini kita dihadirkan rilis terbaru, yaitu versi MIUI 14 sudah dirilis oleh developernya, guys. Oke, di samping itu banyak perubahan dan banyak sekali peningkatan yang dihadirkan di MIUI 14 ini. Oke, salah satunya yaitu adalah dua keunggulan fitur galeri di MIUI kalian. Nah, oke, yang pertama di sini kalian bisa menggunakan atau menghapus gambar orang yang ada di foto kalian, guys. Ini cuma menggunakan aplikasi galeri yang ada MIUI, guys. Oke, di sini saya akan contohkan. Oke, nah seperti ini foto ini akan saya hapus gambar orangnya. Ini sangat mudah, tidak perlu skill, guys. Oke, kalian cukup membuka aplikasi galeri dan kalian tekan yang ini, gambar edit nih, guys. Nah, sampai sini ada yang tulisan yang namanya AI. Nah, AI kalian pilih, dan di sini ada yang namanya hapus. Kemudian kalian pilih yang hapus orang. Maka AI ini akan men-scan mana gambar orang dan mana yang bukan. Nah, di sini untuk menghapus gambar orang kalian tinggal pilih gambar orangnya. Nah, sangat rapi dan sangat bagus, guys, untuk menghapusnya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita akan coba simpan. Oke. Kita simpan. Kita izinkan. Nah, ini hasilnya. Ini yang asli dan ini gambar yang gambar orangnya sudah dihapus. Kalian lihat hampir perfect hasilnya, guys. Nah, fitur yang kedua, kita bisa mengcopy tulisan yang ada di gambar ini. Oke, ini gambar, guys, ya, bukan teks. Dan untuk menggunakan atau mengcopy tulisan yang ada di gambar, kalian tinggal tekan gambar tulisan ini. Maka di sini akan muncul tanda untuk menyalin, guys. Kita akan coba salin. Kita akan coba pastekan. Oke, di sini aja, guys. Oke, di sini kita akan coba pastekan. Nah, ini adalah tulisan yang saya copy tadi. Nah, kita akan coba lagi gambar tulisan yang lain. Nah, ini kios ini. Nah, kita akan salin. Nah, di sini kita sangat mudah untuk mengcopy tulisan yang ada di gambar. Jadi kalian tidak perlu repot untuk mengetiknya kembali. Itu adalah dua keunggulan fitur galeri yang ada di MIUI kalian, guys. Oke, mungkin jika ada fitur terbaru lagi akan saya update di channel ini, guys. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.